Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-52 tingkat Kabupaten Bungo di Kecamatan Pelepat Ilir dari tanggal 26 sampai 30 Agustus 2024 sukses digelar. MTQ yang diselenggarakan selama 5 hari ini resmi ditutup pada Jumat malam 30 Agustus 2024. Penutupan MTQ ini dihadiri Bupati Bungo Haji Mansyuri, Wakil Bupati Bungo Haji Safrudin Dwi Aprianto, Sekda Bungo Mursidi, Forkompimda serta undangan lainnya. Pada MTQ ke-52 tingkat Kabupaten Bungo tahun 2024 ini, Kecamatan Batin 2 Bobeko berhasil meraih juara umum dengan jumlah nilai 77 poin. Kecamatan Batin 2 Bobeko yang dipimpin Yunita Ramadhani berhasil meraih 8 juara 1 pada beberapa cabang perlombaan, serta beberapa piala di cabang lainnya. Disusul peringkat kedua Kecamatan Jujuhan dan peringkat ketiga Kecamatan Pelepat. Camat Batin 2 Bobeko Yunita Ramadhani mengucapkan syukur atas keberhasilan kafilah Batin 2 Bobeko pada MTQ ke-52 tahun 2024. Setelah menempuh proses panjang, akhirnya juara umum berhasil diraih Kecamatan Batin 2 Bobeko. Ia menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada para kafilah dan ofisial yang bekerja keras pada MTQ tahun ini. Yunita berharap prestasi ini dapat dipertahankan pada MTQ berikutnya. Selanjutnya, penyerahan piala juara umum diserahkan langsung oleh Bupati Bungo Haji Mansyuri didampingi Wakil Bupati Apri selaku Ketua LPTQ Kabupaten Bungo yang diterima oleh Camat Batin 2 Bobeko Yunita Ramadhani mewakili Bupati Bungo dalam sambutannya. Wakil Bupati Bungo Haji Safrudin Dwi Aprianto mengucapkan selamat kepada peserta yang berhasil menjadi juara serta kepada Kecamatan Batin 2 Bobeko yang menjadi juara umum MTQ ke-52 tingkat Kabupaten Bungo. Mabup Apri ucapkan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi demi terselenggaranya MTQ ke-52 tingkat Kabupaten Bungo. Warabungo, Tim Redaksi Bungo TV.